Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Pada hari Minggu 26 November kemarin, sesuai di timestamp video ini, dikatakan kapal induk US Navy, USS Dwight D. Eisenhower, CVN-69, dan juga carrier strike groupnya mulai meninggalkan Laut Merah. Mungkin karena waktu itu perang antara IDF dan pasukan Hamas sedang jeda, jadi Eisenhower dan kawan-kawannya juga ikut jeda untuk memberi perlindungan aspek laut terhadap Israel. Dan pada momen keluarnya Eisenhower dari Laut Merah menuju Teluk Arab, yang juga dekat dengan teritori Iran, maka pasukan Iran kembali menunjukkan keberanian mereka dalam melakukan monitoring jarak dekat rombongan kapal induk US Navy ini. Seperti yang Anda lihat, di awal video ini kita bisa melihat sebuah destroyer dari kelas Arleigh Burke, yaitu USS Gravely DDG-107. Kemudian disusul sang bos geng dari rombongan ini, yaitu USS Dwight D. Eisenhower, CVN-69. Kemudian yang ketiga, ini nampaknya adalah destroyer kelas Arleigh Burke lagi, yaitu USS Statham, DDG-63. Kemudian yang ini, dengan bentuk khas kota Aegis yang ditaruh di depan, ini adalah kapal penjelajah rudal kelas Ticonderoga, yaitu USS San Jacinto, CG-56. Dan yang terakhir adalah ini, yang nampaknya ini adalah destroyer kelas Arleigh Burke, namun kita tidak tahu detailnya yang mana. Nah, kurang lebih seperti itulah pengawalan jarak dekat yang dilakukan oleh drone intai Iran terhadap rombongan US Navy ini. Sedikit negara yang berani melakukan hal seperti ini. Dan ciri negara yang berani melakukannya adalah tidak ada ketergantungan terhadap Amerika dalam bidang apapun. Dan kurang lebih seperti itulah sedikit informasi mengenai pertunjukan keberanian yang dilakukan oleh Angkatan Laut Iran. Berikan komentar Anda.